Dalam rangka Hari Santri Nasional, Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Afi Ahmad Ridho, mengemban tugas sebagai Menteri Agama. Afi menjadi Menteri Agama satu hari sebagai bagian acara peringatan Hari Santri 2021. Ya, Afi Ahmad Ridho merupakan santri pemenang program Sayembara Santri Sehari Menjadi Menteri yang digelar Kementerian Agama dalam rangkaian peringatan Hari Santri 2021. Menteri Agama meminta Afi mengemban tugas dengan baik dan berharap dapat memberikan kontribusi untuk umat selama menjadi Menteri Agama sehari. Nah, mendapat kesempatan ini, Afi merasa bangga menjadi Menteri Agama dalam sehari. Menurutnya ini menjadi kesempatan belajar dan sekaligus ajang pembuktian bahwa santri memiliki kemampuan luar biasa.